雷刀法是为服从无极阁帮你挑选，看我揍的秦南满地找牙！造父，血影，循序渐进。我是你一个人说了算。秦南的武魂只有区区一品，此令已准备签署家主令，调动八百枚淬雷，镇住，切。 Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Peerless Battle Spirit. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Chinan yang bertarung melawan Qin Xiao. Karena mereka merasa tidak adil sebab Chinan diberikan 10 pil body tempering sedangkan mereka semua hanya diberikan 2 pil body tempering saja. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, tanpa banyak bacot lagi, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Kedua anak buah Qin Xiao segera menghampiri dan menolong Qin Xiao yang sudah terluka akibat baku hantam melawan Chinan. Mereka bertiga nampak masih belum percaya hanya dengan satu pukulan tinju dari Chinan mampu mengalahkan kekuatan Martial Spirit dari Qin Xiao. Padahal mereka juga mengetahui bahwa Martial Spirit Chinan masih berada di tingkat 1. Sedangkan Martial Spirit Qin Xiao sudah berada di tingkat ketiga. Tidak lama setelah itu datanglah tetua bersama dengan pelayan Xiao Qing ke tempat itu. Tetua keempat nampak tidak percaya karena dia melihat kekuatan Chinan telah meningkat lagi. Dia memperkirakan bahwa sekarang kultivasi Chinan telah mencapai body tempering tingkat pertama. Mendengar itu Qin Xiao dan kedua temannya nampak tidak percaya kalau ternyata Chinan sudah mencapai body tempering tingkat pertama. Padahal kekuatan Martial Spirit senjatanya jelas-jelas berada di tingkat 1. Qin Xiao yang masih belum puas, dia pun kemudian bertanya berapa banyakkah pil obat keluarga Qin yang telah dimakan olehnya sehingga sekarang telah mencapai body tempering tingkat pertama. Tetua yang mendengar itu, dia nampak sangat marah karena Qin Xiao telah berani bersikap arogan di hadapannya. Padahal Chinan hanya memakan sedikit saja dari pil obat milik keluarga Qin. Karena memang telah dibagi rata sesuai dengan kultivasinya masing-masing oleh para tetua. Selain itu, Qin Xiao telah masuk ke rumah orang lain dengan cara merusak dan itu melanggar aturan keluarga Qin. Tetua memerintahkan mereka bertiga untuk segera pergi ke aula hukum untuk mendapatkan hukuman dari keluarga Qin. Mendengar itu, ketiga orang tersebut pun pergi meninggalkan tempat itu, namun di hatinya mereka nampak sangat marah kepada Chinan. Tetua kemudian berkata bahwa saat ini Chinan hanya mendapatkan 10 pil body tempering sesuai dengan kultivasinya. Chinan pun berterima kasih kepada tetua yang telah datang ke tempatnya dan mengusir si pengacau Qin Xiao dan konco-konconya. Di dalam hatinya tetua keempat nampak sangat kagum dengan kekuatan yang dimiliki Chinan. Namun kekurangan Chinan hanya martial spiritnya yang terbelenggu dan sulit untuk naik tingkat. Sehingga meskipun Chinan memiliki bakat yang hebat, tapi sepertinya potensinya sangat terbatas. Singkat cerita, pada saat ini MC kita Chinan sudah berada di dalam ruangan dan dia mengeluarkan botol yang berisi 10 pil body tempering. Chinan pun mengeluarkan satu pil body tempering dan tiba-tiba pil tersebut bercahaya dan setelah itu pil hancur dengan sendirinya. Chinan sangat terkejut dan dia tidak mengetahui sebenarnya apa yang telah terjadi. Dia memperkirakan sepertinya jiwa dewa perang yang ada di dalam tubuhnya telah menyerap esensi dari pil body tempering tersebut. Setelah itu dia juga mengambil kembali pil body tempering dan setelah itu pil mengeluarkan cahaya dan hancur karena telah hilang esensinya. Setelah berpikir sejenak, Chinan mengekstrak kekuatannya dan tiba-tiba jiwa dewa perang muncul di hadapannya. Dia pun kemudian mengeluarkan beberapa pil body tempering dan esensi pil terserap oleh jiwa dewa perang.
Setelah beberapa saat, dia pun mengeluarkan semua pil body tempering dan semua pil diserap esensinya oleh martial spirit jiwa dewa perang. Setelah menyerap pil body tempering, tiba-tiba kekuatan martial spirit jiwa dewa perang meningkat menjadi lebih kuat. Melihat itu, Cina nampak sangat gembira dan dia sedikit bingung karena battle spirit ini justru bertentangan dengan langit dan bumi. Cinan berpikir jika dia lebih banyak memiliki pil obat, maka kekuatan martial spirit jiwa dewa perangnya akan memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Keesokan harinya datanglah ayah Cinan yang bernama Chin Tian bersama dengan paman Tie San. Chin Tian merupakan master keluarga Chin atau patriark keluarga Chin. Mereka berdua datang ke tempat itu untuk menemui anaknya yang bernama Cinan. Namun mereka berdua nampak sedikit bersedih karena telah mengetahui bahwa martial spirit Cinan tidak meningkat dan masih berada di tingkat pertama. Sehingga kemarin ayahnya memerintahkan tetua keempat untuk memberikan 10 pil body tempering kepadanya. Tidak lama setelah itu keluarlah Cinan dari rumahnya dan langsung menghadap kepada mereka berdua. Chin Tian sangat terkejut karena kultivasi Cinan sekarang sudah menembus body tempering tingkat kedua. Mereka sangat terkejut karena kecepatan kultivasi Cinan benar-benar sangat luar biasa. Meskipun di sisi lain martial spiritnya masih tetap berada di tingkat pertama. Cinan berkata bahwa itu semua berkat pil obat yang telah diberikan oleh ayahnya kemarin. Cinan kemudian menanyakan tujuan mereka berdua ingin menemuinya. Chin Tian berkata bahwa dia telah mendengar bahwa anaknya telah ditindas oleh orang lain. Cinan kemudian berkata bahwa ayahnya tidak perlu mengkhawatirkannya karena dia sekarang sudah bisa menjaga diri. Setelah itu, Chin Tian juga memberikan sebuah gulungan teknik pedang guntur kepada anaknya. Paman Tie San juga memberikan sebuah pedang terbaik untuk latihan teknik pedang guntur nantinya. Karena menurut Paman Tie San, teknik pedang guntur sangat cocok dengan martial spirit yang dimiliki Cinan. Karena martial spirit Cinan adalah senjata pedang. Cinan kemudian meminta kepada ayahnya bahwa dia sangat membutuhkan banyak sekali pil body tempering. Meskipun sulit, ayahnya akan berusaha dengan sekuat tenaga mengabulkan keinginan dari anaknya, yaitu pil body tempering yang sangat banyak. Singkat cerita, pada saat ini Cinan nampak sedang berkultivasi untuk segera meningkatkan kekuatannya. Tidak lama setelah itu dia pun selesai dan sekarang dia telah meningkat ke body tempering tingkat ketiga. Sedangkan martial spirit jiwa dewa perangnya sekarang sudah berada di tingkat ketujuh. Namun yang dapat dilihat oleh orang lain, martial spirit milik Cinan hanyalah sebuah senjata pedang yang masih berada di tingkat pertama. Tidak lama setelah itu datanglah pelayan Xiaoqing ke tempat itu dan dia memberikan selembar peta pemberian dari tetua keempat untuknya. Cinan nampak sangat terkejut dan bingung karena itu merupakan peta pegunungan Longhu. Dan di sana terdapat kolam energi spiritual yang membuatnya sangat tertarik. Di tempat lain, Chin Xiao juga mendapatkan peta pegunungan Longhu yang serupa dengan yang dimiliki oleh Cinan. Mereka sangat tertarik karena di sana terdapat kolam energi spiritual yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Peta tersebut diberikan oleh Chin Changkong agar mereka juga ikut serta untuk menemukan kolam energi spiritual. Menurut Chin Changkong, peta tersebut hanya ada satu dan itu merupakan pemberian dari tetua keempat. Padahal geng, di sisi lain Cinan juga mendapatkan peta yang sama. Chin Changkong menjelaskan bahwa kekuatan spiritual yang ada di dalam kolam energi spiritual sangat luar biasa dan mampu meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Mendengar itu, Chin Xiao berjanji jika dia telah kembali dari kolam energi spiritual, dia akan membuat perhitungan dan memukuli Cinan. Seorang pemuda kemudian bertanya kapankah mereka semua harus pergi ke kolam energi spiritual. Namun Chin Xiao berkata bahwa kakak Chin Changkong tidak perlu pergi ke sana karena sekarang dia telah mencapai martial spirit tingkat kelima. Beberapa saat kemudian Chin Changkong memerintahkan mereka semua untuk segera bersiap dan pergi mencari kolam energi spiritual. Setelah kepergian mereka semua, Chin Changkong nampak tersenyum tipis karena dia memiliki sebuah gulungan teknik seni bela diri yang sangat misterius. Singkat cerita, pada malam harinya Cinan dan Xiaoqing keluar dari papiliun karena Cinan berniat untuk pergi ke pegunungan Longhu.
Xiao Qing nampak mengkhawatirkan Chinan yang akan pergi ke pegunungan pada malam hari. Namun Chinan meyakinkan Xiao Qing bahwa dia bisa menjaga dirinya. Setelah berada di batas wilayah keluarga Qin, mereka berdua pun berpisah. Xiao Qing berjalan kembali pulang ke pavilion keluarga Qin, sedangkan Chinan terus berjalan pergi menuju ke pegunungan Longhu. Cerita berpindah saat ini kita diperlihatkan di aula pertemuan para tetua keluarga Qin. Beberapa orang tetua yang ada di sana bertanya kenapa master keluarga Qin mengumpulkan mereka semua. Jadi geng Mimin sedikit bingung kemungkinan gelar master keluarga adalah patriark keluarga itu sendiri. Master keluarga Qin Tian kemudian meminta kepada mereka semua untuk menyerahkan 800 pil body tempering untuk diberikan kepada Chinan untuknya berkultivasi. Semua tetua yang mendengar itu sangat terkejut karena 800 pil body tempering sangatlah banyak dan mereka tidak memilikinya. 800 pil body tempering hampir cukup untuk semua anggota keluarga berlatih selama 1 tahun lamanya. Qin Tieba sangat kesal dan marah karena master keluarga Qin Tian hanya mementingkan kultivasi anaknya. Padahal sekarang dia masih berada di ranah martial spirit tingkat pertama dan tidak meningkat-ningkat. Mendengar penolakan dari semua tetua, Qin Tian kemudian mengusulkan untuk memberi Chinan 500 pil body tempering saja. Mendengar itu, Qin Tieba nampak sangat kesal dan marah karena menurutnya Chinan adalah anak yang tidak berguna. Sedangkan Qin Changkong yang jelas-jelas berbakat hanya diberikan 10 buah pil body tempering setiap bulannya. Beberapa tetua juga tidak setuju dengan keputusan master keluarga karena menurut mereka bakat yang dimiliki Chinan biasa-biasa saja. Sehingga tidak perlu memberikan banyak sekali fasilitas keluarga Qin kepada dirinya. Qin Tian kemudian berkata bahwa dia selama ini telah berusaha untuk menjaga keluarga Qinnya. Bahkan beberapa bulan kebelakang dia telah berhasil mengambil kembali 2 tambang dari keluarga Pang yang telah direbut sebelumnya. Selain itu dia juga berjasa memperbesar pasar sehingga sekarang keluarga Qin mendapatkan keuntungan menjadi 30%. Dia juga berhasil menemukan 5 harta pusaka untuk keluarga Qin. Sehingga saat ini Qin Tian meminta kepada semua tetua untuk memberikan kepada Chinan 500 buah pil body tempering. Setelah mendengar alasan tersebut, Qin Tieba tetap tidak setuju dan dia pun mengeluarkan energi spiritualnya karena sangat emosi. Qin Tian yang melihat itu dia juga nampak sangat marah dan mengeluarkan energi spiritualnya dan berhasil menekan Qin Tieba. Beberapa tetua menenangkan mereka semua agar jangan ribut karena mereka semua adalah satu keluarga. Pada akhirnya Qin Tian telah memutuskan agar mereka memberikan 500 buah pil body tempering kepada Chinan. Pada saat ini di wilayah pegunungan Linghu, Chinan sedang berlatih teknik pedang guntur pemberian dari ayahnya. Setelah hari mulai cerah dan menuju pagi hari, dia pun berhenti karena telah berhasil melatih teknik pedang guntur. Di tempat lain, Qin Xiao dan kedua kawannya sedang berjalan menjelajahi pegunungan Longhu. Seorang temannya berkata bahwa dia sebelumnya telah melihat Chinan berjalan melewati tempat ini. Namun sekarang dia tidak melihatnya dan Chinan tidak tahu entah pergi kemana. Mereka mengusulkan kepada Qin Xiao untuk mencari Chinan dan membalaskan dendam mereka. Namun ternyata perjalanan mereka diawasi oleh seorang wanita cantik yang sangat misterius. Di sisi lain, Qin Xiao setuju dan dia akan memberi pelajaran kepada Chinan. Namun tiba-tiba mereka bertiga sangat terkejut karena mendengar suara seorang wanita di tempat itu. Mereka bertiga kemudian melihat seorang wanita yang sedang duduk nyantai tidak jauh dari tempatnya. Qin Xiao dan kedua kawannya kemudian mendekatinya karena sangat tertarik kepada si wanita. Qin Xiao langsung menanyakan identitas wanita tersebut dan sedang apa di sana. Si wanita berkata bahwa dia berasal dari keluarga Pang. Mendengar itu, ketiga orang tersebut nampak sangat terkejut dan ketakutan ketika mendengar keluarga Pang. Hanya dalam waktu beberapa detik saja, mereka bertiga pun terkapar karena berhasil diserang oleh seorang praktisi besar yang sangat kuat. Sedangkan si wanita duduk nyantai di atas pangkuan si praktisi pria yang sangat besar tersebut. Qin Xiao nampak sangat ketakutan karena setidaknya praktisi pria besar sudah menerobos body tempering tingkat keempat. Sekarang Qin Xiao juga mengenali bahwa wanita yang ada di hadapannya adalah Pang Shui yang merupakan nona besar dari keluarga Fang.
Chin Xiao mengancam mereka berdua agar jangan menyakitinya. Jika Pang Sui berani menyakitinya, maka Chin Xiao dan konco-konconya akan memberitahu master keluarga Chin dan pasti mereka akan membuat perhitungan. Pang Sui yang mendengar itu, dia malah tersenyum tipis dan berkata bahwa keluarga Chin tidak akan menyangka kalau mereka semua dibunuh oleh keluarga Pang. Karena di hutan ini banyak sekali monster binatang iblis yang sangat kuat. Pang Sui segera mengeluarkan pedangnya dan langsung menyerang ke arah Chin Xiao berniat untuk menebasnya. Namun di saat-saat kritis tiba-tiba muncullah MC kita Chinan yang berhasil memblokir serangan dari Pang Sui. Pang Sui sangat terkejut karena kekuatan orang ini benar-benar sangat kuat. Chinan kemudian berkata bahwa keluarga Chinnya bukanlah sesuatu yang mudah dirusak atau disentuh oleh keluarga luar seperti mereka. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.